Hadirin mukarramin, para asatidz, para hadirin jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin semua, selamat berjumpa kita semua. Doakan dia panjang umur, amin. Jasmani dan rohaninya, amin. Terus ada berikan keikhlasan, dengan memberikan kebaikan kebaikan ini. Bapak, lakanan dan ibu yang berbahagia, dan semua jamaah semoga kita selalu memberi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Gak lama-lama lah katanya ya. Iya. Tidak akan mengerti gini lagi. Iya. Akan doa aja. Kalau bila ibu saya tuan ada di sini orang menunggu. Lantas saja angkat tangan lah. Belum, kita. Belum. Orang menunggu. Gampang doa lah ya Allah ya Allah. Ketahuan banget laparnya ya Allah. Bapak ibu sekalian, ini sungguh luar biasa lingkungan kita ini ya. Kalimat-kalimat thayyibah Quran dibacain selama bulan Syaban udah berapa kali. Kayaknya ini masuk surga semua ini. Amin. Aduh, gak taunya ada mbep juga alhamdulillah. Haji mohon maaf ya, gak bisa bareng kita. Gak salah. Jalan sendiri. Ya. Bapak ibu sekalian, saya mohon maaf. Ini kita bicara haul. Haul itu mengenang. Suatu hari, di Madinah itu ada seorang ibu nangis. Dia tidak ikut-ikut ngaji. Nangis karena anaknya yang seusia putra beliau ini meninggal. Kurang lebih 2-3 tahun. Nangis. Orang tua itu kalau ditinggal anak itu nangis. Saking karena anak itu buah hati dan buah cinta dari pasangan suami istri. Betul? Nangis. Nangisnya luar biasa. Kita bisa bayangin gak kalau Mama Era nangis kayak gimana? Air mata saya mahal. Sehingga Rasul datang. Bu, kenapa ibu nangis? Anak saya meninggal. Usia berapa? 3 tahun. Udah itu jangan tangis. Kamu tahu apa? Ini nggak tahu kalau itu Rasul. Betapa sedihnya orang tua itu ditinggal anak yang menjadi harapan dan ditunggu-tunggu kelahirannya. Ketika sedang lucu-lucunya meninggal dunia. Nangis juga biasa kata Rasul. Udah ibu jangan nangis. Bahwa anak kecil yang meninggal dunia yang sebelum balik itu mendapat 3 keuntungan. Yang pertama, kata Rasul, dia senantiasa tidak ada beban kehidupan dunia yang banyak benar beratnya. Udah bebas tuh anak itu. Yang kedua, dia tidak diperlihatkan wajah yang menyeramkan daripada Izrail alaihissalam. Jadi kalau anak bayi meninggal itu, malaikat Izrail nggak nyerem-nyeremin.
Yang ketiga, Rasul sampaikan bahwa anak ibu itu tidak mengalami sakitnya sakaratul maut. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya masih kecil meninggal, itu satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam hari ini kita awal udah tadi usah didoakan anak itu mah. Udah otomatis yang kita doakan bapak ibunya nih. Benar enggak? Pala karma nih, penutupan mudah kita. Besok pembukaan mudah kita lagi. Oh, ngapain sama di belakang-belakang? Kowe. Jadi insya Allah kita doakan beliau pun nanti ke depannya tiap malam Jumat ikut ngaji. Amin. Baca rambol aja kuat sampai setengah dobel lah. Lawan. Malam menang kalah lawan. Jangan debat teman bapak Haji saja, banyak musuhnya loh. Nah, jadi jangan bersedih pala karma dan mama yang lain, karena anak itu nanti akan memberikan syafaat. Saya kisahkan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu, wah namanya juga bin Dinar, keturunan orang kaya, itu tiap malam gak ada lain hobinya berfoya-foya bermaksiat. Sekarang pertanyaan saya, apa sih maksiat itu? Bu, ibu tahu gak maksiat itu? Maksiat itu ketika orang berbuat maksiat akan Allah hinakan. Yang pertama akan digunjing oleh orang banyak, betul gak? Itu ciri maksiat. Ciri maksiat yang pertama akan digunjing oleh orang banyak dan Allah akan hinakan di dunia dan Allah hinakan di akhirat, itu namanya maksiat. Dan orang bermaksiat, kata almarhum guru kita al-Maghfurah Abu Yaqi Turusi, orang bermaksiat itu bau badan. Makanya kalau orang tua kita dulu di bulan Syakban ini nanti munggahan hari terakhir Syakban pada mandi, benar enggak? Pada mandi supaya wangi masuk bulan Syakban. Itu kalau kita ngaji ketemu itu. Masya Allah. Kok mandi Pak? Ya mandi. Emang nunggu Syakban aja? Ya enggak. Karena kita selama 11 bulan itu bermaksiat, badan kita bau. Paham beli? Apalagi tadi yang habis ngebakar ikan itu kalau belum mandi kan bau. Iya, percaya lah mandi. Nah, Malik bin Dinar ini tiap hari nyekek botol, mohon maaf berzina, boya-boya lah. Sehingga suatu hari beliau itu diberikan satu budak perempuan yang cantik luar biasa. Sehingga dijadikan istri. Wah, sampai hamil punya anak perempuan. Punya anak perempuan umur 3 tahun meninggal. Lagi senang-senangnya tuh bapak sama anak, kalau bapaknya mau nuangin homer dibuang sama anaknya. Bapaknya mau nuangin homer dipecahin gelasnya. Allah ambil, nangis Malik bin Dinar, kembali lagi berbuat yang luar biasa. Berbuat kembali kepada awalnya berzina, mabok-mabokan. Istrinya gak punya daya upaya. Tapi suatu malam beliau bermimpi. Mimpi dikejar-kejar ular yang sangat menyeramkan. Dikejar-kejar ketakutan. Dia lari ke pos RT3. Ular ngejar. Diam di atas karambol. Ular ngejar. Tapi di situ ada kakek-kakek pakai baju putih, jubahnya, pecinya putih, tapi diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Haji Abdullah dong, aduh Iwan paling bisa, Iwan ini nyambung-nyambungin, ya Allah. Semoga Iwan jadi ustaz lah. Amin. Berderet dong. Emang Haji Abdullah tua apa? Sama mana kau sana? Tua. Itu orang tua diem, Malik bin Dinar kau juga bingung gak nolongin dia. Ular mas terus ngejar gitu. Sampai mentok di suatu bukit, ada tirai itu, ketika dibuka tirai itu banyak anak-anak kecil lagi sudah berkumpul, termasuk putri beliau. Kata putri beliau, bapak sini. Diambil tangan bapaknya, diangkat. Sehingga ular yang tadi mau menerkamnya, mau gigit, gak bisa. Kemudian bapaknya ngomong sama anaknya tadi, itu ular siapa itu yang besar banget itu? Kata anaknya, ular itu perbuatan-perbuatan dosa bapak waktu masih hidup.
Lalu kakek-kakek yang putih itu amal kebaikan Bapak tapi lebih sedikit dibandingkan maksiat yang Bapak lakukan, sehingga amal kebaikannya enggak bisa nolong. Masya Allah. Untung punya anak tuh Pala Karman. Makanya Pala Karman enggak ngaji enggak apa-apa. Kan besok enggak diundang lagi nih kan kayaknya. Mama Ella enggak ngaji enggak apa-apa, udah punya penolong kan. Betul enggak? Tuh nggak berani ngebetulin kan, awas. Kalau ngebetulin berarti saya salah, betul kan? Nah, itu ditolong sama anaknya besoknya Malik bin Dinar taubat, beliau menjadi ahli ibadah yang luar biasa. Amin. Itu kan begitu kalau ngaji itu, masya Allah. Nah sekarang kita udah jangan pikirin almarhumah, jangan pikirin almarhumah dua putri dua, pikirin diri kita ini. Saya bilang itu, ya Allah ya Rabbi, ya. Dunia itu fana, fana itu artinya rusak. Lebih rusak lagi kalau orang yang cinta dunia, dia mencintai sesuatu yang rusak kok. Masya Allah. Dunia mataul gurur, dunia itu cuma tipu belaka. Ya Allah ya Rabbi. Makanya kata guru kita, anakmu, istrimu atau suamimu, hartamu akan sampai di pemakaman saja nganterin kamu kok. Tapi nanti yang nemenin kamu di alam kubur, Nih, amal-amal kita begini. Amal kita ngaji. Amin. Amin. Amal kita sedekah. Amin. Amal kita main karambol. Amalnya masuk angin. Ih, kan buka kartu. Ya, benar-benar masyaallah. Istri salehah makan begitu. Mengingatkan suami supaya jangan terlalu malam pulang. Akhirnya nggak malam menjelang subuh. Nah ini kan tanya diri kita, bekal apa? Walkan jurnal sumakat damat sligada. Wattaqullah innal habirum bima ta'malun. Tanya diri kamu masing-masing sudah punya bekal apa buat nanti masuk alam kubur? Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Kalau Pala Karman Mama Ella sudah punya penjaganya, ya. Sudah siap menolong karena belum balik. Tapi kalau kita akan penuh dengan beban-beban dunia sampai saat ini. Benar enggak? Kita nanti ketika sakaratul maut akan ditampakkan wajah Izrail yang menyeramkan ketika amal kejelekan kita jauh lebih banyak. Anak-anak bayi mah luar biasa. Makanya Rasul berpesan seperti tadi. Sehingga perempuan tadi marah, Rasul jalan aja. Enggak lama sahabat Rasul datang, "Ibu, ada apa?" "Ibu enggak tahu tadi siapa yang ngomong sama ibu." "Enggak tahu, itu Rasulullah." Buru-buru perempuan tadi kejar sampai ke rumah Rasul minta maaf dan masuk Islam. Itulah dakwah. Dakwah bil makruf. Ketika dicaci maki enggak diomong, enggak marah. Kata Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, "Engkau tidak akan mendapatkan ketawaduan sebelum kau dicaci maki, sebelum kau dihina. Enggak akan tawadu." Jadi ketika dicaci, dimaki, dihina, ketika kita bisa sabar, di situ Allah akan memberikan nilai ketawaduan kita. Sebagaimana masjid kita yang sedang kita bangun. Dicaci. Ada yang dibilang masjid kita masjid sengketa, jadi orang gak mau berjariah ke situ. Mungkin ustaz itu mendapat keterangan dari sebuah pihak. Betul gak? Kalau yang namanya sengketa apa sih? Yang namanya sengketa ini rumah Pala Karman. Saya akuin, itu Pala Karman akan gugat, betul nggak? Namanya sengketa, ketika sudah memiliki. Wah, ini nggak ada memiliki, kok dibilang sengketa. Tapi kita biarkan saja, karena kita ingin mendapatkan nilai tawadu dari Allah Subhanahu. Wah, begitu. Wah, macam-macam. Makanya udah, kita berdoa. Apalagi di akhir Sya'ban ini di malam Jumat terakhir, istajib doa. Makanya kembali kepada diri kita masing-masing, yuk sama-sama kita saling membersihkan dosa-dosa. Sebelum nanti ketika Ijrail datang kita belum sempat tobat. Kalau dosa kepada Allah istighfar, insya Allah Allah ampuni. Dosa kepada Allah kita datang taklim selama kita mendengarkan dan memandang wajah ustadznya. Gak percaya wasis-wasisah. Kalau kita sih. Ini kan bukan ustaz, tetangga ini mah. Saya kan formil pakai batik saya mah. Karena undangnya resmi. Ya. Dari kasih panjer kue bolu sama pisang sama ikan. Wah kalau nggak datang kan berat obat saya. Makanya saya pakai batik. Batik itu berpitik. Jadi orang pakai batik itu
meresapi Al-Quran, karena batik itu bertitik. Setiap batik pasti ada titiknya, betul. Itu makanya ngaji jangan sembarangan. Ya batik pakai batik nggak ngerti, bilang kuno ngaji aja lah. Pokoknya dengerin aja deh. Ya pokoknya kalau bapak jadi murid, bapak bodoh tawadu. Nanti kalau pinter ngelewatin gurunya, begitu. Kalau bapak pinter, alhamdulillah nggak bikin malu guru, begitu aja. Posisi murid itu begitu. Saya kasih rumusnya tuh. Makanya waktu saya ngaji saya nggak mau pinter-pinter depan guru saya. Kenapa? Takut ngelewatin guru. Tapi kalau guru nggak ada, saya selalu pinter. Kenapa? Untuk ngangkat harga diri guru, begitu. Paham nggak? Dan tadi diem menjadi, tapi diem menjadi dalam taklim juga ntar mah dapat makan, tenang aja. Nah jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Apalagi mohon maaf, kita tinggal di lingkungan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Masya Allah, makanya kita bersyukur ya. Tirta kan belum mau pindah, Tirta itu. Karena di sini bersyukur, tekanannya baik-baik ya. Kalau di BSD nggak ada begini, Tan. Nggak ada. Apalagi di pondok bambu, udah nggak ada yang begini, banyak nyamuk pondok bambu. Tapi kita di sini, alhamdulillah ya. Pakai AC, itu luar biasa. Makanya saya bilang, saya ke Ronda, ini belum datang-datang ini, kenapa sih? Pajis, sekarang aja Pajis ya. Kita pinter loh, main kita aja lepas tangan kita tuh. Jangan kayak Nijam. Nijam kacau tuh, belum minum obat tuh. Ibu sudah tahu, ketawa tahu juga apa itu. Nijam itu, merepet-merepet hilang, kayak tuyul di zaman kan ya. Biarin, ntar kan maaf-maafan. Ntar maaf-maafan, bener gak? Ntar mungkin sekarang saya ini dulu nih, saya maaf-maafan. Supaya kita paham bahwa dalam bermasyarakat bertangga itu kita saling berkaitan dan saling membutuhkan. Paling karena dengan Mama Ella bisa berdoa sendiri, bisa. Tapi beliau melihat dan mengingat apa kata gurunya, doa yang dibanyakin orang itu insya Allah lebih mudah Allah kabulkan. Amin. Ini berapa nih? Lebih dari 40 kan? Satu wali sama dengan 40 ini ada berapa ini? Sama dengan dua wali. Tapi wali itu jangan ngaku-ngaku, nggak boleh wali, kecuali wali kota boleh ngaku, wali kelas, wali murid, wali kelas boleh ngaku. Kalau wali Allah nggak boleh ngaku, nanti kelihatannya kalau udah meninggal ya. Jadi nanti kelihatan kalau orang itu udah meninggal baru kelihatan itu. Makanya ulama Indonesia yang sampai, bapak pernah dengar nggak, ada jenazah disolatkan sampai 105 kali. Nah, pernah dengar nggak kisahnya Gus Mami? Itu masjid penuh jamaah dari mana-mana orang, sampai 105 kali disolatkan jenazah sampai ditahan sama keluarga. Kenapa? Luar, karena keilmuannya. Tapi ketika hidupnya beliau dibully, kalau bahasa sekarang dibilang beliau nggak pernah sholat lah, main karambol melulu lah itu. Tapi begitu meninggal 105 kali disolatkan dengan rombongan yang masjid penuh semua. Kalau nggak di stop, berapa ratus kali akan disolatkan, dan belum pernah kita dengar kan? Belum. Saya kasih tahu ini Gus Mami dari Indonesia, dari Jawa Timur, yang beliau itu wafatnya tahun 1972. Beliau itu kalau dakwah itu di tempat-tempat yang orang bilang tempat tidak baik, tapi ketika wafatnya Allah tunjukkan siapa beliau. Ya, makanya artinya saya ingin sampaikan, jangan pernah menilai orang dari apa yang kita lihat sekarang. Gak boleh. Setuju ya? Gak boleh. Itu yang sering saya wanti-wanti kepada jamaah WT03. Gak boleh, makanya di akhir Sya'ban ini, yuk sama-sama kita saling islah, saling memaafkan. Yang paling banyak dosa orang hidup itu suami istri, itu paling banyak dosa. Kalau sama tetangga jarang, sama suami istri ini. Makanya ibu kalau nanti sama bapak di sini, bapaknya malu di rumah. Rumah. Jangan pakai WA, makanya di rumah pakai WA juga yang beneran. Yang duluan minta maaf itu yang paling hebat ya. Yang duluan minta maaf paling hebat. Makanya bapak nanti mau duluan atau ibu yang mau duluan? Sweet dulu, sweet. Serah deh. Kata Pak Ira duluan, akhirnya pengen duluan berantem juga gitu. Pengen duluan. Ya Allah. Jadi gajinya dibahas santai, yang dibahas santai. Udah mau masuk Ramadan, minyak sayur masih susah Bu ya. Nyantai aja, udah santai aja. Selawat aja udah. Gak usah mikir macam-macam lah. Telur masih 24.000, tenang. Udah direbusin aja semua itu, kayaknya masalah. Nah, terakhir dari saya, menjelang Ramadan ini kita persiapkan keimanan kita.
Karena Rasul pernah menyampaikan bahwa Syakban itu bulan beliau, karena di bulan Syakban ini turun ayat perintah untuk berpuasa itu di bulan Syakban. Dan perintah puasa itu adanya di Madinah. Di Mekah belum. Karena di Mekah itu umur Rasul 51 atau 52 baru ada perintah sholat. Dari mulai nikah dengan Siti Khadijah, kemudian di Isra Mi'rajkan usia 50 lebih, itu baru ada perintah sholat. Makanya ada orang yang Islam bilang belum banyak sholat karena masih masa periode Mekah. Ini belum Madinah. Dan gak lama setelah Rasul diwafatkan Siti Khadijah, datang perintah untuk sholat, kemudian tidak lama beliau hijrah. Dan di bulan Syakban ini Rasul menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, luar biasa. Siapa namanya? Ibu orang tahu? Siti Aisyah. Oh, tahu sih ya, tahu. Nabi Siti Aisyah. Bukan. Yang paling cantik. Beliau itu mendapatkan perempuan cantik. So tahu ini suka ketawa aja. Belum lucu. Tawanya tunda dulu. Nah, namanya Siti Juwairiyah. Oh. Siti Juwairiyah itu cantik luar biasa. Beliau seorang anak panglima perang dari lawan perang umat Islam yang ditawan, kemudian beliau datang kepada Rasul minta keringanan. Rasul bilang, "Kamu jadi istri saya." Juwairiyah itu bu ahli zikir. Ahli zikir sehingga kalau Rasul mau berangkat sholat subuh, beliau sudah di atas sejadah megangin tasbih. Bukan tasbih itu, tapi batu yang dijadikan hitungannya untuk menghitung zikir beliau. Artinya boleh dong pakai alat untuk menghitung zikir. Paham gak namanya? Jangan dibilang tasbih lagi di enggak ada itu orang Hindu. Jadi Bapak belum sampai situ ngajinya. Ya. Jual dia tuh pindahkan batu dari kanan ke kiri. Abu Hurairah menguntail butiran-butiran benang dijadikan untai untuk dihitung untuk hitungan zikirnya. Nah, orang zaman sekarang makanya ulama itu pandai berimprovisasi, apa improvisasi? Pandai beristihad sehingga dibuatlah yang namanya tasbih. Ini harus dipahamkan oleh saya begini ngajinya ini supaya paham. Jangan bentar-bentar fit'ah dulu, pusing saya mendengarnya lah. Ya. Jadi kita di bulan Syakban ini makanya orang Indonesia kebanyakan kalau di bulan Syakban suka ada pernikahan, betul nggak? Karena melihat Rasul menikah dengan Siti Juwairiyah. Itu kan sejarah. Ya. Emang nggak susah ngapalin? Susah. Makanya kita harus bersyukur kalau kita mendapatkan pengetahuan dari orang itu menambah pengetahuan kita, nanti kita bisa getuk tularkan kepada orang. Ketika itu apa Juwairiyah gitu kan. Nah, ketika Rasul akan lewat sholat subuh, Juwairiyah sudah duduk di atas sajadahnya. Balik subuh masih di situ juga. Apa yang beliau dawamkan zikirnya sehingga Rasul Juwairiyah, kamu enggak usah begitu. Ini baca kalimat ini sama dengan kamu zikir seperti tadi banyak. Makanya istri yang soleha itu dia santai berzikir ketika suaminya berangkat kerja. Makanya kita ini kembali tadi kepada akhir Syakban, kita punya satu budaya dari orang tua kita, kita mandi nanti munggahan. Kalau di Jakarta nggak ada merang, pakai sampo. Jakarta udah ada merang dulu ya, nggak ada. Makanya pakai sampo, besok beli sampo. Sampo tidak mengangkat hadas, tapi sampo sebagai pewangi kita untuk menyambut Ramadan. Akhlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ini kalau di Mekah, di Madinah itu udah banyak spanduk-spanduk akhlan wa sahlan. Dan ciri lingkungan berkah itu, kita di tahun ini pun ada jamaah kita yang berangkat umroh, Bapak Haris Musli dan istri. Berarti lingkungan kita ini lingkungan yang Allah berikan keberkahan. Di tempat, di suasana, di waktu yang susah begini, masih Allah kirim delegasi dari jamaah Bina Lumah untuk berangkat ke Tanah Suci. Di bulan Ramadan, ya Allah ya Rabbi. Ini warga ini punya amalan apa nih warga jamaah Bina Lumah? Masya Allah, makanya itu kita bersyukur bahwa hal-hal yang demikian itu Allah singkatkan dan Allah bukakan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Makanya kemana-mana kita bawa nama baik lingkungan. Insya Allah. Karena tadi orang bermaksiat itu bau badannya dan orang maksiat itu akan Allah turunkan derajatnya minimal digunjing orang. Dosa dong Pak kita menggunjing orang? Iya. Kenapa? Karena ada pembuat dosa dulu. Makanya itu tadi kita introspeksi kepada diri kita, jangan sampai masuk Ramadan kita masih kotor dan masih bau, terutama hablum minannas,
kita saling memaafkan. Rabbul alam bisawab. Semoga yang singkat ini manfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya karena dhaif dan fakir dalam hal ilmu, saya mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, biasa Allah jadikan kita suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang solihah, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Allah berikan kesembuhan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmatullah bersama Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah segera berikan kesembuhan atas sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penggempur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia di tempat yang penuh kemuliaan ini, kita mohon kepada Allah untuk mengampuni segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, melapangkan barzahnya, diikhlaskan semua amalnya, menjadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kemampuan untuk menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh, dan pada akhirnya kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berdoa kepada Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai, dan segera Allah wujudkan masjid yang kita idam-idamkan, dan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibarakatul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tubikir lana min. Astaghfirullah aladzim. Astaghfirullah aladzim. Astaghfirullah aladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamdan Syakirin, Hamdan Ma'amin, Hamdan Wa'adzaka Bifadzila. Ya Rabbana, Lakal Hamdu Kama Yandawi, Lakal Karim, Al-Din Sultanik, Lama Shalli Ala Sayyidina Muhammad, Wa Ala Ali Muhammad, Salatan Bin Nabi Nabi Amin, Jamil Ahwadi Wal Afad, Wa Taqdiran Nabi Jamil Haja, Wa Tuhdahri Nabi Amin, Jamil Syai'at, Dan Muhammad Nabi Indika Ala Darujan, Wa Tuhdahri Nabi Asal Zawiyat, Akhadu Ba'da Al-Mamad Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوضنا علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعف عند الحساب اللهم عنا ذكرك وصدرك مع عبادتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات سعد أحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة من كل شيء قدير ثم يا الله خصوصا المرحوم المرحوم خديجة Al-Karman, Al-Marhum Bapak Lahum Duli bin Bapak Lampaiwa, Al-Marhum Wa Muru Saya Binti Bapak Lajinaka, Al-Marhum Wa Hunani Binti Bapak Lajinaka, Al-Marhum Wa Mu Binti Bapak La Ule Ule, Al-Marhum Nuruhia Binti Bapak La Ule Ule, Al-Marhum Abu Makwa Marino Binti Bapak La Ule Ule, Binti Bapak La Ule Ule, Al-Marhum Bapak La Sahari bin Bapak Lahidi, almarhum Bapak Ladamu bin Bapak Lahidi, almarhum Hairun bin Lasahari, almarhum Wa Imani binti Lababu, almarhum Bapak Laude Nusuri bin Bapak Laude Huruse, almarhum Bapak Ladama bin Bapak bin Adam, almarhum Bapak Lahidi bin Labadarani, almarhum Wasara Wasaria binti Lasauda, almarhum Wasiba binti Latina Tima,
Tunan armahum Sri Suryan Sri Suryatni Yusan binti Bapak Petri Yusan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma la tahrim ma'azirahum allati lana ba'dahum wa gfir lana walahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil islam, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil ma'rifah. Allahumma salim imanana wa salim tauhidana wa salim bin nafsi ana. Allahumma salim ummahatina wa salim abaina wa salim jaddina wa jaddatina wa salim ikhwanina kaum muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat min al-mashriq ila al-maghrib. Allahumma salim awladina wa salim azwajina wa salim bihadal majlis wa salim bihadal majlis wa salim bihadal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Rabbi ighfir li wa liwalidayya saghiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian jamaah semua, semoga taklim kita ini mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan saya secara pribadi dan keluarga ikan kakap ikan batin mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu khusus buat kedua almarhumah putri selanjutnya. Makan dulu. Dua apa? Kita. Thank you.